Terima nih ya, mohon izinnya orang kampung baru nih. Bang, iya bang. Dari jauh saya liatin abang demerang-demerang di kampung saya. Ini hari saya mau tanya bang, yang namanya jauh-jauh rawa kemiri naik perahunya kudu berkayu papan. Maksudnya bang? Jauh-jauh nih abang sama rombongan datang kemari, saya mau tanya maksud tujuannya apa? Oh, jadi abang mau tahu maksud dan tujuannya apa? Lah kali, menumpang ngopi doang. Oh, kan kita tanya ya. Larangan ya. Hei bang, nonton lenong di waktu malam jalan kaki ketusuk duri. Iseng amat. Kalau bukan lantaran yang ada di dalam nih, ayah bertaruh mohon kagak bakalan datang kemari bang. Lantaran siapa bang? Perawan. Di dalam banyak bang, bilangin sama tuan muda abang, perawan banyak yang lagi masak mantan perawan. Sebutin siapa namanya. Waduh, sebutin bang. Siapa namanya bang? Jangan grogi bang. Ya mau grogi juga lagi ngapalin bentar. Nama pengantinnya bang? Intan Maria Sari. Bang, yang namanya Intan ada dua, bilangin. Halo, ada dua. Jangan sampai salah, jangan-jangan salah janur. Intan ada dua, ada Intan anak tukang gado-gado, sama Intan anak juragan goyang. Ini hari lagi keriaan yang mana, siapa bintinya sebutin? Itu bang. Yang Intan anaknya tukang gado-gado. Lah salah janur. Yang mana? Salah. Hanya bintinya janur. Bintinya siapa tadi bang? Margono. Lah dia kuat kan bang? Kelonakan. Baru ngopi doang tadi. Bang, apa, katanya bang? Binti Margono. Binti Bapak Margono. Iya betul bang. Oh jadi lantaran po Intan anak juragan Bapak Margono. Yang cakep, yang montok, yang blam-blam. Kalau lo mau blam-blam di sini jangan sebutin, banyak bocah. Ini hari sebelum gua jawab, gua tanya dulu siapa nama tuan muda bang. Nah lo sebutin. Gua juga belum nanya ini. Di mana sih serombongan kagak nanya? Lupa. Siapa? Hari-hari. Oh itu hari-hari. 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 Hari Murdiono. Bang Hari. Iya hari Bang Hari jauh-jauh dari Pamulang, benar? Betul. Datang kemarin mencari perawan, mencari pujaan hati. Bilangin sama Bang Hari yang namanya Po Intan udah ada yang punyain nih, yang punyain. Waduh, udah ada yang punyain. Oh jadi apa yang punyain? Gua yang punyain, bilangin. Bang, bukan yang punyain mama babanya. Dia yang pada ngerawatin, kalau gua mau demenin doang. Oh, Bang ya. Hari bilangin sama centeng-centengnya yang buluk-buluk. Buluk udah mandi begini. Emang lu putih? Putihan gua bang. Gua mah kelingan. Bilangin sama centengnya kalau abang bilang tengah ringari bebek ketusuk duri bang, ada timpalan yang bawa kemari biar gua yang ngobatin tuh. Iya. Cuma-cuma Bang Hari datang kemari tapi sayang Po Intan gue yang punyain. Bang, tak dulu bang. Enak aja. Bang, kalau kata abang bawa kemari abang yang ngobatin, ambil kain buat ngeredongin. Maksudnya? Biar kata tuh Po Intan ada yang punyain. Nih, niat Bang Hari pantang buat diurungin. Jadi ini hari Bang Hari punya niat pantang diurungin. Gak pantang bang. Kagak mau pulang, gua gak mau pulang. Kagak. Gak mau mundur. Kagak. Yakin? Gua tanya sekali lagi Bang Hari sama rombongan, kagak mau balik, gak mau mundur. Pagi mana mau mundur bang, gua rombongan besan mulu tuh banyak banget tuh. Orang muat. Jadi ini hari Bang Hari peserta keluarga berkeras. Bang, warna-warni warnanya pelampang pada berjejer meja prasmanan. Maksudnya? Nih ayah bertaruh pantang buat pulang kalau belum Bang Hari duduk di pelaminan. Bang, abang dengerin baik-baik. Tadi kalau abang bilang ambil kain abang yang ngeredongin udah barang tentu. Ntar malam gelapnya malam bercampur dingin. Iya. Cuma-cuma Bang Hari sama rombongan punya niat pantang dirungut. Terpaksa jago-jago orang kampung baru yang bakal ngalang-ngalangin. Oh, jadi jago kampung baru yang bakal ngalang-ngalangin. Lah, kagak sembarangan masuk kampung sini. Waduh, susah juga. Enak aja. Jangan kata urusan perawan. Jadi hangsi pada syaratnya di sini. Boleh tanya Pak RW. Oh, jadi kudu ada syaratnya. Ada syaratnya. Bang, kalau kata abang gelapnya malam bercampur air udah barang tentu derasnya. Hujan bercampur dingin. Lalu? Kalau biar kata jago abang bakal ngalang-ngalangin dengan terpaksa di jagoan gua bakalan yang nanti gitu. Oh, udah siap. Begitu. Udah yang jauh-jauh udah pada siap. Ini hari Bang Hari saya mau tanya, jawab biar benar, jawab biar tetap. Iya. Tadi centeng-centengnya berpantun indah katanya pengen duduk di atas pelaminan. Betul bang. Pengen diakad nikahin. Iya. Pelaminan gua tebang yang mau ngapa lo? Waduh. Bang, gua duduk di atas bangku. Lah bangkunya gua lemparin, susahnya. Gua duduk di atas ambal. Ambalnya gua laundry. Gue duduk di atas ubin. Ubinnya gue bongkarin ya. Dulu gue mau tanya sama lu nih. Lu sebelum jagoan apa tukang bangunan lo? Nah ketahuan gue lagi kulit lu. Jadi ini hari keras. Betul bang. Bang,
Bilangin nama Bang Hari nggak gampang begitu aja dapetin perawan orang kampung baru, penuh syarat, penuh cara, ada tet. Apa sih lagi nih? Lalu lagi nyata di jolok nih. Gue pengen nyata di jolok. Lu jangan bikin rujak nanas yang gue lalu kemarin gue cukain. Lu jangan bikin hati gue pelas. Dia lu rasain. Sundel. Ya aja terus ini nih. Tenang aja bang. Saya lepas sendal. Eh, ya. Ini kepelan gue bukan sembarang kepelan sekali pukul mati sembilan. Maksudnya bang? Lu punya bacot jangan asal-asalan. Winjak batang leher lu mati pelan pelan. Bang, woi, ntar dulu bang. Eh, bang, tepuk kelapa kudu pakai golok, goloknya tumpul kudu diasa. Maksudnya? Lu kalau ngomong jangan sembarangan. Nih, ntar gue tapok lu baru tau rasa. Oh, eh, lu denger baik-baik nih jagoan dari Kerawang bang. Yang namanya batang padi disebut merangan nanam tipar si beras merah. Maksudnya bang? Lu punya bacot jangan sembarangan. Tak gue gampar lu muntah darah. Waduh, eh bang, bintang sawan-awan cicik melik di pinggir kali. Maksudnya? Berapa banyak gua punya lawan mati menderik, gua kagak bakal menarik. Oh begitu, eh nih yang namanya Barja bin Gatot. Ini Barja? Barja. Di sono main, lu namanya Boy. Lain tempat, lain nama. Boy siapa? Oh, kalau di sana Boy. Boy ayam. Jangan diterusin bang, jangan diterusin, kagak enak. Jangan ditegesin, tegesin lagi. Tahu boy ayam. Bang Ari, ya. Ini hari enggak gampang begitu aja masuk kemarin nih yang namanya Barja bin Gatot, pantang kalau ngomong enggak pakai melotot. Maksudnya, Bang? Lu kalau ngomong jangan pakai pelotot-pelotot, bergerak dikit utus lu gua betot-betot. Waduh. Ini hari main pantun jadi bekelai jadi. Eh, Bang. Ngapa? Jalan-jalan ke pinggir sawah ada lubang lindung, eh pancingin. Maksudnya? Lu coba-coba berani sama gua ntar batang hidung lu gua pancingin. Buset, lubang hidung gua udah pancingin. Mau mancing. Emang tukang mancing. Bang. Ya. Begini bang, lubang lindung boleh lu yang pancingin. Angkat celana jangan ape nyipret. Maksudnya bang? Lubang hidung gua lu mau kencingin terburung lu nyipret. Mau ngapa lu? Nah, jangan burung gua tatunya bang, siap hidung gua. Kalah. Bagaimana? Mau berkeras? Gak mesti berkeras bang. Ini hari jangan pakai lama, jangan pakai nunggu. Gua mau lihat mana jago-jago lu. Lah? Eh bang, yang mana duluan yang mau? Lu duluan deh, anak madrasah. Lah bang, dia duluan, dia katanya punya jagoan. Oh, lu dulu. Yang mana sih? Ya bagaimana ya, jelekan bang. Oh jadi lu ganteng yang dikit ya, ayo coba gua mau tahu. Lu mau lawan yang mana? No sarang tawon juga bawa no. Kang Hadro no sarang tawon juga bawa. Makanya keramas pakai sun selik bang, bener, bang. Yang mana bang ini jagoannya bang? Nih lawan yang mau lu buang. Jagoan lu ngantuk. Balik-balik nih. Oh di mulut ayo. Eh bang kalau wayang golek dari kita yem lakura-kura pandai berenang. Lu udah jelek aja gua berantem, memang lu kira bakal menang? Duh. Lu kata jelek? Nah, dia emang ngancem, kapan lagi gua ngatain abang gua jelek? Tuh. Eh bang, kecil bukan boleh ngerawat, tapi gede boleh dikasih makan. Kayak pensil. Lu jangan coba-coba nyaut, liat gua punya mainan. Ayo. Naik, bikinan dikit naik. Begini mah di kampungan saya, no, di kampungan saya yang begini barang kiloan. Buset. Lu ketemu agak, Tong? Minggir, gue ngelain. Ah. Halo, ini gue demen si gondrong. Bidang. Kawan, Bang. Gak takut, Bang. Serana, jingin, kalian, serana. Serana, putak, serana. Eh, buset. Kasih tahu nih, Bang, nih. Kasih tahu. Buset, yang begitu memang kecil. Kasih tahu, Bang. Lu punya kemaluan, kasih tahu. Mampuan, PA. Oh, mampuan. Sekolah di mana sih, lu? Kasih pantun ya. Eh bang kalau mau tahu dalamnya rawa, ayah bang kudu tahu kali semanan. Eh bang kalau mau tahu namanya jawara, nih. Ambek kan. Kencengan anunya. Nih saya buka sedikit permainan. Ayo. Musrik. Musrik. Cukup. Eh jagoan gua bak 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 lu tiba.
TA. Tadi dulu emang lu kagak ngeliat tau pantunnya. Sabar aja permainan. Sedikit permainan ya udah dikit aja gua dibayar ke bawah. Emang lu DP-in, Bang? Buset, jauh-jauh dari Pondok Jaya belum di DP. Lah gua jauh-jauh dari Pondok Jaya di DP ini belum. Lu jangan yang baik, kasih tahu. Bang, jalan-jalan pinggir kebun, kapur baru dimakan betul. Lah, lu kenal ini Bang Cibon? Sekali jurus gigi lu gua kejar rontok. Baju lu kejamblang bengong bener. Musik. Jalan di jalan dong, bukan lo, bukan di jalan ini. Orang biarin aja sampai selesai, jangan dipegangin begini. Bang Ari, jangan udah setruk semua. Lagi, dikit lagi. Bagaimana mau masuk? Udah, aku kemahin, kemahin. Kagak, tadi dari nyangkut gimana? Begini nih, tuh. Jangan nyangkut. Yang benernya gimana, yang benernya? Ayo. Oh, musik lagi. Sekarang udah ada topeng monyet. Apaan? Topeng kunyuk. Bagaimana bang? Lah, lawan sembarangan aja lu. Jagoan guru neneng jatuh. Lu abang ade main. Bekai, bapaknya mana nih? Abang lo udah mainnya beneran Oga. Woi belum selesai. Okay. Bagaimana bang, ada lagi bang? Lo mau duluan mau belakangan? Tak tok. Andi jangan senggol-senggol nih. Ayo. Jadi ini hari bekeras. Aku keras bang. Lo mau duluan belakangan? Lo ngomong mulu kita dilawan. Gantian. Gue yang bang belakangan, lo yang lawan. Baru di bang dua doang saya minta cekerdus. Saya mau buat bawa pulang. Eh bang, nggak gampang begitu aja. Ini baru atu. Baru atu tuh. Ini hari jangan pakai pekeras, ya. Ini hari gue yang lawan. Pegangin dong. Lagi di dalam. Bolpan. Ah, cuci bang. Bang. Lagu mandi bang. Sudah nih nanti bang. Apa? Bang Ari. Nih kalau jagoannya bisa jatuhin saya, Bang Ari merombongan boleh masuk. Setuju nggak? Setuju. Oh, setuju pak. Setuju. Tapi kalau nggak bisa masuk ada syaratnya. Apa? Ini centengnya suruh cuci piring di belakang. Betul. Gimana? Setuju. Betul. Setuju ya? Betul. Terusin bang. Betul. Kagak nyawer awas. Bang, awan bang. Awan aja lu. Gua yang berantem peluk tangan. Tuh. Ya, juragan dokir nyampe. LMK 02. Kenapa? Gua dipanggil-panggil baru sampai. Lagi mbak-mbakan. Oh, bodoh. Lanjut. Lanjutin. Lanjutin. Ya, ya. Lu kalau mau kelas SMS dong. Sialan malu. Oh. Lu jago udah berlanjut sih. Buset Peri. Salah. Bukan gesek lu. Tapi lu pada tadi di pengen. Eh, pulangin. Oh enggak boleh begitu. Pulangin. 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 Enggak boleh di sini enggak boleh. Enggak boleh mintain cebanan. Mulu tapi. Lu lawan ah. Lah, begitu. Gua jagoan homo. Lanjut bahasa bang, gimana? Eh, selangkah pipi lu gua cium, dua langkah bun-bunan lu kenyot. Jangan rambut doang, gondrong bang, unjukin aja bang. Pri ya?
Sini, Pri. Sini lo. Lu lawan. Gue yang terusin ya. Iya, terusin. Tok tangan. Kemana gua mau airnya, Ma? Eh, mainin. Musiknya ganti, hei, musiknya ganti. Jangan yang tadi. Gua minta-minta jangan yang tadi. Ayo, lagu jaran goyang. Gue kagak bisa, gua gak bayar. Ayo, mainin. Orang mau dipegangin, gue mau jatuh. Kamu nunggu gaya doang ya? Orang bayaran aja peng, urutnya 300. Ayo, beneran lawan. Orang dulu beneran dong. Orang mau dipegangin kek. Bang. Tangan lu gerang banget. Ngadiono kan? Ya. Lari Mujono.
Juragan gua panggil sembarangan aja lu. Yang paling enak makan gado-gado di sepera gue untuk hari. Lu di sini jangan ngerasa so jago, bergerak dikit gua gamparin. Iya, balas, Bang. Bang, pakai celana warnanya hitam. Main pakong begitu langsung.